Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur IFFAH NABIHAH binti Muhammad HISHAM dari Sekolah Rendah Arab JAIM PERNU. Hari ini, saya ingin berkongsi dengan anda tentang sebuah buku cerita yang bertajuk Hang Tuah. Buku ini sangat istimewa bagi saya kerana ia menjadi inspirasi kepada saya untuk menjadi seorang yang lebih berani. Anda pernah baca ke buku ni? Buku ni bagus tau. Bagi yang tak tahu lagi, jom sama-sama kita dengar isi kandungan buku cerita ini. Siapakah Hang Tuah ini? Hang Tuah merupakan pahlawan legenda berbangsa Melayu. Beliau hidup semasa zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada abad 15, iaitu tahun 1400 hingga 1511 Masihi. Hang Tuah adalah anak jati Melaka dan beliau telah dilahirkan di kampung Sungai Duyung pada tahun 1444. Pada hari ini, kampung Sungai Duyung merupakan salah satu tempat tarikan pelancongan di Bandar Hilir Melaka. Kehebatan Hang Tuah dan para sahabatnya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir dan Hang Lekiu terselah apabila mereka menyelamatkan bendahara daripada seorang lelaki yang sedang mengamuk. Sebagai membalas jasa Hang Tuah dan sahabat-sahabatnya, bendahara mengambil mereka bertugas di istana. Sejak bertugas di istana, mereka menjadi perhatian Sultan sehingga Hang Tuah diberi gelaran Laksamana. Semasa mengiringi Sultan Melaka ke Majapahit, Hang Tuah telah bertarung dengan seorang pendekar yang kebal. Kekebalan pendekar itu bergantung kepada keris taming sarinya. Setelah merampas keris taming sari tersebut, Hang Tuah berjaya membunuh pendekar itu. Oleh sebab dikhuatiri Hang Tuah akan dilantik menjadi bendahara, Hang Tuah difitnah. Lantaran fitnah itu, Hang Tuah dijatuhi hukuman bunuh. Namun, bendahara menyembunyikan Hang Tuah ke dalam sebuah hutan. Hang Jebat menyangka Hang Tuah dianiaya dan bertindak bendaharka kepada Sultan. Sultan melarikan diri ke rumah bendahara. Bendahara memberitahu Sultan bahawa Hang Tuah masih hidup. Sultan Mahmud merintahkan Hang Tuah untuk membunuh Hang Jebat. Di situlah berlakunya pertarungan kerana Hang Tuah setia kepada Sultan. Pengajaran cerita ini, kita perlulah sentiasa berani menghadapi musuh supaya keselamatan negara akan lebih terjamin. Selepas itu, kita janganlah mementingkan diri sendiri supaya tiada orang yang benci. Akhir sekali, kita hendaklah rasional membuat keputusan supaya tidak menyesal pada masa akan datang. Sekian, terima kasih.